Sebuah kecelakaan truk tronton pengangkut batu bara terguling di Jalan Raya Bandung Cirebon, tepatnya di Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Kamis, 1 Juni 2023, malam. Truk bernomor polisi B9266, on terguling di turunan area Taman Hutan Raya Gunung Kunci sekira pukul 20.25, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, mobil Honda Jazz dengan nomor polisi D1888, insinyur yang dikemudikan Ferry Herianto mengalami kerusakan pada bagian belakang setelah diseruduk truk tronton tersebut. Buntut kejadian ini, arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat terganggu lantaran truk tronton itu terguling dengan posisi melintang menutupi sebagian jalan. Tidak ada korban jiwa, kata Kasat Lantas Polres Sumedang, AKP Yudi Sadikin saat dikonfirmasi Tribunjabar.id, Jumat, 2 Juni 2023, pagi. Yudi mengatakan, kecelakaan ini bermula saat truk tronton yang dikemudikan pria bernama Wawan Setiawan melaju dari arah Cirebon menuju Bandung. Saat sedang melaju, kata Yudi, truk tronton mengalami rem blong hingga akhirnya hilang kendali dan terguling. Truk tronton tersebut menghantam minibus yang tengah berhenti menunggu giliran melintas karena sedang diberlakukan sistem buka tutup jalan karena adanya perbaikan jalan, ucapnya. Kecelakaan ini terjadi gara-gara truk tronton mengalami rem blong sehingga hilang kendali, kata Yudi, menambahkan. Ia menyebutkan, satu unit mobil derek dikerahkan untuk mengevakuasi bangkai truk tronton pengangkut batu bara yang mengalami kecelakaan tersebut. Sudah dievakuasi, arus lalu lintas kembali normal, kata Naya.